Game Doors yang sangat-sangat populer dengan monster-monster di dalamnya sekarang ada di Creepy Elevator. Elevator kolaborasi dengan Game Doors. Let's go, kita main! Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan Mochil dan subscribernya Bibi Dela bersama pagi-pagi juga, kita akan coba mainkan game Creepy Elevator kolaborasi dengan game DOS. Wah, ini pasti keren banget guys ya. Bibi Dela udah gak sabar banget melihat monster-monsternya. Apa Cil, kamu juga? Mochil, emangnya kamu berani Cil? Awas aja kalau kamu sampai ngumpul. Ada permen, minta Cil bagi Cil. Nyam, minta dulu dong kocak. Baru aja makan satu udah ditarik guys ya. Ini kayaknya monster-monsternya guys. Oh my mom, ada Jerry raksasa juga. Oke guys, sebelum kita lanjutin episode kali ini, langsung aja like dulu dong. Dan jangan lupa untuk di subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Ada yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Oke, Baby Dela udah berada di dalam gamenya. Dan ini dia The Suns-nya. Hai Suns, meninggal. Dia mengambil tulang-tulang kita guys ya. Sangat menyeramkan. Dan pintu elevatornya di mana? Ngomong-ngomong Cil, kok gak ada? Apakah kalau kita meninggal kita gak bisa masuk lagi? Gitu kayaknya guys ya. Di sini ada kostum, ada Floppa. Nah ini dia Baby Dela. Di sini ada FNAF juga. Apa Cil, kamu akan menangkap Baby Dela? Nah, lari. Baby Dela akan ditangkap sama pasukan hazmat guys ya. Lari. Baby Dela akan dibakar sama mereka. Tolong. Wow, di sini ada permainannya juga guys. Ada prosotan. Let's go, kita main. Udah dong Cil, jangan ditangkap Baby Dela. Kocak, ngeselin banget. Dan di sini ada pintu. Apakah kita bisa membukanya? Kayaknya nggak bisa. Waktunya akan segera dimulai. 3, 2, 1. Ini dia guys. Lantainya ada laboratorium. Nah ini dia. Dan itu dia SCP ya, meninggoy. No, Baby Dela belum puas. Kocak udah main meninggoy-meninggoy aja. Apa Cil, ada pintu elevatornya? Di mana Cil pintu elevatornya? Kirain kagak ada. Ini kita masuk ke dalam. Dan itu dia SCP-nya. Ya, meninggoy lagi. Overpower guys ya. Sekali sentuh langsung meninggoy Baby Dela. Dan di sini ada jalan kan. Waduh, lari kita langsung jadi kenceng. Masuk ke dalam. Dan mana kau SCP? Aku akan lari darimu. Itu dia. Ya ampun, ketabrak doang. Cuma ketabrak doang guys ya. Langsung meninggoy. Kita masuk lagi ke dalam. Dan itu dia guys. Tubuhnya tinggal tengkorak aja ya. Apakah di sini ada sesuatu yang bisa kita ambil? Mungkin aja senjata. Oh, permainannya udah berakhir. Dan yang menang adalah namanya Uwu guys ya. 3, 2, 1. Permainannya dimulai. Kartun. Kartun apa tadi? Baby Dela gak sempat baca yang ini kah guys? Oke, kita keluar. Ada kartun Tom and Jerry. Inilah kartun kesukaannya Baby Dela. Tapi kenapa tubuh mereka tenggelam ke tanah gitu? Ada Tom dan Jerry. Mereka kerjasama untuk menangkap kita. Mochil udah meninggoy guys ya. Pening kita. Itu dia, ada Jerry. Dan di sini banyak banget darah. Ini sebuah rumah gitu guys ya. Mungkin orang-orangnya udah dimakan sama Jerry dan Tom. Kita harus lari. Itu dia Mochil. Dan si Tom mana Cil? Tom. Itu dia si Tom. Tom ngapain? Hei pagi-pagi, apa yang kamu lakukan? Apa kamu udah menangkapnya? Hebat banget pagi-pagi berhasil menangkap si Tom. Ayo sekarang kita akan coba menangkap si Jerry. Tapi gimana caranya menangkap si Jerry? Itu dia Jerry. Awas Cil, jangan sampai kamu ketangkap Mochil. No, Mochil dimakan sama si Jerry lagi. Mungkin gara-gara bajunya warna kuning guys ya. Kan Jerry suka makan keju, dan keju warna kuning. Dan Baby Dela menang. Yeay, Mochil kalah. Dia meninggoy, dasar noob. Dan Baby Dela akan coba reset karakter. Soalnya Baby Dela ingin menggunakan morph-morphnya guys. Baby Dela akan coba menggunakan Freddy. Ayo kepake, kok gak bisa? Ini dia. Nah, Baby Dela menjadi Bonnie. Dan kita akan masuk ke dalam elevatornya. Kita ada di mana nih? Ini sebuah taman sepertinya. Dan killernya adalah Peter Pan. Kita akan coba main perosotan di sini guys ya. Let's go, kita naik. Dan kamu kenapa gak pakai morph-nya Cil? Apa gak bisa? Kasian banget. Tadi udah meninggoy dan sekarang gak bisa pakai morph. Ya ampun. Baby Dela kebanting-banting coy. Dan di sini ada jungka-jungkit Cil. Ayo Cil, kita main jungka-jungkitnya Cil. Ayo Cil, kita main jungka-jungkit. Ayo killer, tangkap kami. Killernya lemah banget guys ya. Killernya noob sepertinya. Ayo Peter, tangkap kami Peter. Oh Peter, dia terlalu lambat. Ya
Ternyata dia membunuh dengan cara tak terlihat, guys. Kalau perasaan tadi dia nggak menangkap Bibi Del, dan di sini ada kentang goreng, kita makan dulu guys ya, nyam 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 dengan bungkus-bungkusnya dimakan. Dan sekarang kita akan mencoba menjadi Bendy. Dan kamu pakai kostum apa tuh, Cil? Jangan serakah gitu dong, dua kostum dipakai sekaligus. Bentar, apa yang terjadi? Oh, Bibi Del teleportasi sepertinya, dan teleportasi lagi. Kenapa kayak gini, Mucil? Kenapa gelap banget? Bibi Del ada di mana? Ya, Bibi Del meninggoy. Bibi Del kayaknya tadi ngebug guys ya. Kita akan coba masuk lagi. Dan ini kota apa? Kenapa merah kayak gini? Ini kayaknya killernya, guys. Dia menggunakan topeng itu. Bibi Del tertangkap. Dan sekarang kita sampai di map The Doors, guys ya. Oke, killernya. Apakah ini killernya? Oke, Cil, coba sentuh gambar itu, Cil. Ya, Mucil meninggoy. Ternyata map The Doors killernya cuma gitu doang. Dan di sini ada bandage-nya. Sepertinya kita akan coba mengambilnya. Nah, benar banget. Oke, killernya di mana? Udah menghilang. Di sini ada pintu, tapi kita nggak bisa memasukinya. Killernya ada di mana lagi, Cil? Kok hilang? Bentar dulu, killernya mana? Masa killernya menghilang sih, Cil? Ya ampun, sepertinya gamenya masih banyak banget. Ya, padahal keren banget sih kalau tadi ngejar, guys ya. Dan sekarang kita sampai di rumah Tom and Jerry lagi. Hai, Jerry. Jangan kill Baby Del dong. Padahal kamu adalah fansnya Baby Del. Malah ngekill-ngekill gitu kan. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan morph dari si Freddy. Ayo latihan menggunakanmu, Freddy. Please. Ini agak susah menggunakan morph-nya, guys ya. Oke, kita pencet-pencet. Ayolah, aku nggak bisa. Kocak. Kalau Chika bisa nggak, kita coba Chika. Oh, bisa nih Chika. Nah, ternyata nggak semua morph bisa dipakai. Dan larinya kenceng banget. Dan Mucil menjadi si Foxy. Keren, Cil. Ayo, Cil, kita masuk ke dalam mapnya dan kita akan melawan Tom and Jerry. Tapi kayaknya nggak usah, guys ya. Kita akan tetap meninggoy. Ini adalah bioskop gitu ya. Permainannya udah berakhir. Dan sekarang kita berada di map Rainbow Friends. Di situ ada si Purple. Dan ini kayaknya hobi gitu, ada jebakannya. Mungkin kita turun, lompat. Hati-hati, Cil. Iya, iya, iya. Berhasil. Dan ternyata cuma hobi doang. Kirain ada killernya gitu. Dan Baby udah lihat tadi di belakang sini ada sesuatu. Ini apaan, Cil? Kita turun ke bawah. Ya, malah meninggal. Oh, kita dapat bandage-nya, Cil. Lumayan. Dan sekarang mapnya adalah di area Caki-Caki. Jangan dulu ngekill dong. Dasar boneka piskopat. Baru aja dibahas, langsung dikill Baby Del. Nah, itu dia, guys. Tau, kabur, 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 kabur. Ayo, Caki, tangkap Baby Del. Sini, Caki. Oh, Caki yang jelek. Dasar boneka jelek. Sini kau, akan kuhancurkan box-boxmu, Caki. Caki jelek, Caki jelek. Ayo, tangkap Baby Del. Kita akan coba bersembunyi di belakang sini. Dan kalian, bonekanya banyak banget. Satu Caki aja udah buat resah. Bayangkan aja kalau semua Caki ini bisa hidup, guys ya. Pasti sangat mengerikan. Hei, Caki, apakah kau mau permen? Aku memilikinya, Caki. Ini dia permen untukmu. Dah, ayo makan dah. Wajah Caki yang sangat menyeramkan. Malah kena jump scare-nya Baby Del. Dan sekarang mapnya ada di sebuah apartemen. Mucil, kamu di mana, Cil? Kayaknya Mucil udah duluan ya. Apakah itu, guys, itu dari karakter FNF, bukan sih? Dan mana sih killernya dia? Bukan sih, kayaknya bukan deh. Oh, ini dia killernya. Sebuah apel. Apa, Cil, kamu akan memakannya? Kamu yang mana? Ya, Mucil si Flopa. Dan Baby Del dapat bandage-nya, guys ya. Sebuah apel akan memakan kita. Sini, kau akan kumakan. Kau nyam 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 nyam. Lari lari lari. Ketangkap juga. Jadi tadi Baby Del makan dikit lari, makan dikit lari, tapi ketangkap. Ayo apel, tangkap aku. Apel, tangkap aku. Apa, Cil? Lucu banget, Cil. Kata Mucil, kalau ada sinetron kayak gini pasti seru banget. Jadi judulnya apel yang tersakiti, guys ya. Kocak gaming. Dan sekarang kita berada di area Bendy, guys. Mucil, gimana killernya, Cil? Apa killernya sangat menakutkan? Mana, Cil? Masa Bendy aja kamu takut, Cil? Oh, itu dia Bendy-nya. Oh my God, menyeramkan banget. Ini Bendy yang asli. Awas, you know. Mucil meninggoy. Dan di situ pagi-pagi bersembunyi, guys ya. Mungkin ini tempat yang aman. Oh, kita akan coba ngumpet di sini aja. Bendy-nya mana pagi-pagi? Apa kamu nggak tahu? Kita akan coba periksa dulu itu apaan. Kaget, Baby Del. Mucil berubah, guys ya, menjadi si Foxy. Dan itu dia si Bendy-nya. Ayo, Bendy, tangkap Baby Del. Sembunyi, 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 sembunyi. Bendy jelek, tangkap kami, Bendy. Kami semua bersembunyi di balik lemari ini. Yeay, kita menang, guys. Dan kalian lihat di sini ada Blue Friend. Blue Friend masuk elevator juga. Apa
Cil, dia sangat menjijikan. Dilap dong air liurnya, emang kayak gitu Cil. Dan sekarang kita berada di dunia Sonic. Di situ ada Sonic Pass dan ada Knuckles yang exe guys ya. Mereka terkunci di kaca ini. Apakah mereka bisa meloloskan diri? Kayaknya nggak bisa guys ya. Kita akan bantu membukanya. Iya, gimana caranya? Udah bebas, mereka udah bebas. Mereka akan mengejar kita guys. Tangkap aku. Ayo sini karakter Sonic exe. Ya mau Cil meninggoy. Oke, kita akan coba lari sini. Oh, ini Obi guys ya, lompat. Iya, Obi yang sangat mudah sekali. Dan kita udah sampai di sini. Di sini ada tombolnya, kita pencet. Oke, apa yang terjadi guys kalau kita pencet? Oh, itu tombol untuk membuka kurungan si Sonic tadi kayaknya. Dan permainannya udah berakhir. Ya, Bibila gak sempat untuk di-kill sama si Sonic. Kata Mocil, kan beruntung banget Bibila, aku tadi disiksa sama Sonicnya. Makanya jadi pro player kayak Bibidel, Cil. Dan tadi Mocil ketangkep-ketangkep mulu dah. Dan sekarang mapnya adalah sebuah gudang guys. Killernya kira-kira apa ya? Oh, killer Blue Friends, kenapa kamu ngumpet? Ternyata Blue Friends-nya penakut guys ya. Killernya mana? Kok nggak ada, tapi ada yang meninggoy tuh. Killernya di mana, Cil? Wuh, itu kah killernya? Oke, sepertinya itu dia killernya. Lari. Ya, Bibila meninggoy kah? Meninggoy, iya meninggoy beneran. Killernya asli, nggak jelas banget yang itu. Dan sekarang kita sampai di stasiun. Stasiun ini apaan? Apa, Cil? Itu adalah ACP. Oh ya, bener banget. Itu adalah ACP. Lihat ACP-nya sangat menyeramkan guys. Wow, wajahnya seperti terkelupas-kelupas dan seperti kebakar gitu ya. Lari. Dan kita bisa masuk ke dalam sini. Ini apaan? Ini kayaknya ruang tunggu gitu deh. Killernya mana ya? Oh, killer. Itu dia killernya. Hai ACP, tangkap itu. Ya ampun, itu apaan? Dia menunjukkan wajah asli yang sangat-sangat menyeramkan. Di sini ada apa nih, ramuan kah? Kita coba minum dulu ramuan cinta kayaknya ya. Dan di sini ada minuman juga, kita akan meminumnya. Blep 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 blep. Ah, segar. Ayo Cil, kita menggunakan morphnya lagi Cil. Kita akan berubah menjadi si Foxy. Hahaha. Aku akan menangkap para bocil-bocil. Di sini ada gambar dari Rainbow Friends. Tapi di mana Rainbow Friends-nya ya? Kok nggak muncul dari tadi? Oh iya Cil, ada si Obi tadi sama player tadi doang. Dan sekarang ada party. Party sepertinya FNF, bener nggak sih? Oh my god. Itu si Blue Friend kayaknya Cil. Blue Friends-nya apa-apaan kayak gitu kocak. Aneh banget Blue Friends-nya. Lari. Kau takkan bisa menangkapku. Ya, tertangkap Baby Del dan meninggoy. Killernya asli aneh-aneh banget. Dan tempatnya terlalu terang seperti ini guys ya. Ya, meninggoy lagi Baby Del. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Baby Del dan Mocil memainkan game Elevator Horror kolaborasi dengan The Dos. Dan menurut kalian gimana guys? Killer apa yang paling menakutkan menurut kalian? Apa Cil, ACP yang tadi? Iya si ACP tadi asli jumpscare-nya. Serem banget. Dan kalau Baby Del sepertinya sama seperti Mocil ya. Tapi yang Baby Del paling suka adalah Tom and Jerry. Ya ampun, dimulai lagi dong permainannya. Sebelum penutupan kita lihat dulu killernya. Sepertinya Baby Del tahu deh hantu yang keluar dari TV gak sih? Bener gak sih? Ya ampun, baru aja mau penutupan gitu. Bener banget dong. Itu dia. Awas si hantu keluar dari TV Cil. Apa wewe gombel ya Cil. Tapi versi modern, dia keluarnya dari TV bukan dari pohon. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali. Dan kalau kalian suka seperti biasa, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen dan di subscribe. Bye bye.